Bersama dengan saya Mohsin Hamdan di Bola Lautan TV dan bersama-sama saya ialah jurulatih pasukan Negeri Sembilan. Ah, bukan lain lah ni, memang biasa jumpa warih lah ni ya. Baik, tanya atas kemenangan menentang Sabah tadi. Jadi macam mana coach persembahan anak buah tadi? Pertamanya kita mengucap syukur kehadrat Ilahi sebab kita memang memerlukan kemenangan untuk Sabah. Sebelum ni kita menang dengan dengan Pahat. Lepas tu kita tewas dengan Selangor dan sudah mestinya kita memerlukan kemenangan bersama Sabah. Jadi kita menyusun strategi 1-2-3 dan menyimpan satu joker di belakang. Jadi alhamdulillah kita berjaya. Tetapi regu satu yang kita harapkan kandas dengan mata sedikit mata saja. Tetapi regu dua dapat dibantu dan regu tiga tu kita keluarkan joker. Alhamdulillah joker tu menjadilah. Itu je. Jadi kalau saya melihat tadi regu pertama Adam killer Adam. Dia agak unik sebab cara permainan dia sama macam orang lama-lama. Macam Cik Iskandar mesti. Dia Adam ni sebenarnya pelajar sekolah mana? Okey, Adam ni sebenarnya berasal dari Melaka, Sekolah Sukan Negeri Melaka. Tetapi dia berpindah ke Sekolah Sukan Negeri Sembilan dan di bawah bimbingan Tuan Haji Amir. Tuan Haji Amir jurulatih Sekolah Sukan Negeri. Jadi Adam ni memang ada buah Melaka sajalah. Kan orang Melaka kita tengok macam tu kan. Macam itulah Adam. Alright. Jadi berada di kedudukan kedua dalam keseluruhan melayakkan Negeri Sembilan ke pusingan yang seterusnya. Jadi macam mana melihat perkembangan dengan pasukan-pasukan lain? Mampukah Negeri Sembilan beri cabaran? Sudah mestinya kita akan beri cabaran walaupun siapa yang menunggu kita. Dan kita pasti pasukan-pasukan hebat seperti Penang, Perak, Terengganu. Jadi sesiapa pun yang kita jumpa kita akan lawan ketitisan terakhir. Macam tu. Itu dah semangat Negeri Sembilan. Lawan tetap lawan dia kata kan. Tahniah kepada pasukan Negeri Sembilan kerana berjaya melayakkan pusingan seterusnya. Jangan lupa warih-warih di luar sana teruskan memberi sokongan kepada pasukan Negeri Sembilan kita. Jumpa lagi di Bola Lautan TV MSSM 2017.